Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi video kali ini aku bikin brownies kukus coklat, topping keju dan choco chips. Buat kalian yang mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahannya 80 gram gula pasir, 45 gram tepung terigu, 2 butir telur ayam, 1/4 sendok teh SP, 1 pis vanili bubuk, 20 gram coklat bubuk, 35 gram coklat batang yang sudah dilelehkan, 65 ml minyak goreng. Pertama, masukkan minyak goreng ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini aku udah siapkan wadah. Selanjutnya, aku masukkan 2 butir telur ayam, gula pasir, vanili bubuk, dan aku masukkan juga SP. Kemudian ini dimixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, untuk teksturnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya masukkan tepung terigu, coklat bubuk, kemudian ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu aduk sampai tercampur rata. Di sini kalian bisa menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Kemudian masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan dan sudah dicampurkan dengan minyak goreng tadi dan aduk sampai tercampur rata. Ini harus benar-benar tercampur rata karena kalau ada minyak goreng yang mengendap di bawahnya itu bisa menyebabkan browniesnya jadi bantet ya. Siapkan loyang ukuran 22x10, kemudian olesi dengan margarin dan alasi dengan kertas roti, kemudian olesi lagi dengan margarin. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang dan jangan lupa diratakan agar permukaan browniesnya itu rata. Kemudian hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalamnya itu bisa keluar. Nah, ini aku udah siapkan kukusan. Sekarang kukusannya udah panas, lalu aku masukkan adonannya ke dalam kukusan. Aku kukus kurang lebih 25 menit. Nah, ini udah 25 menit, browniesnya udah matang. Ini mau aku keluarkan dari kukusan. Nah, ini dia browniesnya, udah aku keluarkan dari loyang. Sekarang aku lepaskan kertas rotinya, aku biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, ini browniesnya udah dingin. Sekarang aku olesi dengan buttercream dan aku beri topping keju. Kemudian di atasnya aku beri choco chips. Untuk toppingnya bebas, sesuai selera aja. Nah, ini dia brownies kukus coklat topping kejunya udah jadi. Rasanya enak banget dan juga lembut. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Makasih.